Ketika kita bermain Free Fire, otomatis yang terlintas di dalam benak kita yaitu permainan ini diisi oleh anak-anak di bawah umur atau bisa kita katakan bocah-bocah ya. Nah, setelah itu game ini juga tidak mempunyai rock coil dan juga tidak mempunyai pintu pada setiap bangunannya. Tapi kalian tahu nggak sih kalau misalnya ada fakta menarik lagi yaitu game ini ternyata mempunyai fitur auto aim yang terdapat di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again, Firuz Fadli di channel Game Dim. So, hari ini kita bakalan bahas tentang game Free Fire. Yaps, game yang terpopuler di Play Store maupun App Store ini merupakan game yang udah lama banget dan banyak banget peminatnya. Ya, wabil khusus nih para bocah-bocah ya, Demers ya. Oke, jadi hari ini aku bakalan kasih tahu ke kalian kalau misalnya di game ini mempunyai fitur auto aim yang bisa kalian gunakan ketika kalian war ataupun ketika kalian bermain solo. Jadi langsung simak aja yuk videonya, let's check this out. So, sebelum masuk ke pembahasan, bagi kamu yang belum berlangganan, klik dulu tombol subscribe-nya, terus jangan lupa hidupin lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari Game Dim. Yuk kita mulai! Nah Demers, jadi itu dia tips yang bisa aku berikan agar kalian bisa menembak musuh itu menjadi lebih mudah dan lebih akurat tentunya. Dan kekurangan dalam auto aim ini sendiri, kalian bisa merasakannya pada saat kalian menggunakan scope. Yap, ketika kalian menggunakan scope itu, jadi fitur ini bakalan mati secara otomatis. Makanya dari itu nih, bagi para Demers yang ingin menggunakan tips ini, maka kalian jangan sampai menggunakan scope ketika kalian membidik musuh. Jadi langsung aja tembak musuh tersebut dari arah yang dekat tentunya. Gue disini Firuz Fadli undur diri, apabila ada kesalahan maupun kesalahpahaman mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian, subscribe channel Game Dim sebagai bentuk support kalian agar terus memotivasi kami untuk bisa mengupload video setiap harinya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.